Ini apa enggak? Nih baju kotor dari tetangga kita. Jadi bisnis sampingan saya itu buka laundry. Laundry kiloan. Oh. Ikutan yuk. Mbak, maaf ya saya bukan yang gak mau. Tapi ntar saya yang nyuci lagi. Enggak. Jadi Nurul gak nyuci. Jadi gini. Kan Nurul punya mesin cucinya. Nah kita itu nyuci di mesin cuci. Nanti yang ngegosok, yang ngejemurin. Pokoknya kita bagi deh, kita bagi sama. Kan kita tim. Nah nanti hasil dari laundryan itu kita bagi rata. Gimana mau gak? Mau ya? Ya? Mau? Gimana? Hah? Ya terserah kalau udah gini mah. Gak bisa ngomong ayahnya mah. Mau kan? Mau ya? Kan akhirnya bubunnya ngerjain sendiri. Saya nyariin. Siapa? Gak tahu, tuh tanya aja sendiri. Oh. Aduh, saya lagi sibuk nih. Kamu udah tinggal di kota, sombong, sibuk. Nggak ingat jasa-jasa Mbak. Huh? Aduh, Mbak. Aku nggak tahu. Silakan Mbak diminum. Makasih banyak ya. Iya. Duh, maaf banget nih ya. Mawar jadi ngerepotin Mbak sama emasnya di sini. Oh, santai we, atuh teh. Mbak Mawar mah emang di sini suka ngerepotin. Benar kamu Mawar? Ih, Mbak, enggak. Aku mah enggak pernah ngerepotin. Kan aku anak yang manis. Kalau Kak Odet itu suka bercanda. Iya, bercanda, tapi dimasukin ke hati. Mbak Melati mah baik ya orangnya. Baik banget, agak beda sih sebenarnya sama Mbak Mawar. Kalau Mbak Mawar emang agak galak. Sedikit sih. Galak? Dikit. Lumayan. Mawar, kamu galak? Enggak. Sama mereka? Mawar, kamu itu udah nyusahin mereka. Sekarang kamu minta maaf sama mereka. Minta maaf. Minta maaf sama mereka, ayo. Mawar, kalau kamu gak nurut sama Mbak, kamu inget kan dulu diapain sama Mbak? Mama kamu di mana? Sama Kak Mawar. Aku tinggalnya bareng Kak Mawar. Mawar! Bantuin aku nyapu dong. Bantuin mama juga. Gak mau ah. Capek. Mbak aja yang sapuin. Gak cubit dong. Bodoh. Ih bandel ya kamu. Insya Allah. Mbak Nurul, usaha di rumah? Oh saya sih enggak. Sebenarnya kan ada usaha laundry-nya Mbak Mawar. Cuma saya bantu-bantu aja usahanya dia, tapi saya yang... Istri saya malah yang nyuci. Jadi usaha-usahanya. Mawar, itu usaha kamu, kamu kerjain sendiri. Kamu suruh Nurul? Enggak. Jadi gini loh Mbak. Aku iya emang ada usaha laundry. Jadi kerja sama Nurul. Aku itu sama Nurul rekan bisnis. Enggak. Ya tetap aja dong. Kan namanya juga usaha sendiri. Harusnya kamu kasih upah aja. Untuk nyucinya ya. Sekarang listrik sama deterjennya gimana? Bayar nggak? Saya yang bayar. Nyubit orang. Mau dulu suka kompol Mbak. Iya. Sampai-sampai Mbak nih ya harus nyari capung buat ditaruh di udelnya. Terus waktu sekolah dasar nih ya, dia itu dipanggilnya Mapung. Iya, Mapung. Mbak masih inget. Mapung maksudnya gimana sih? Mawar capung. Gantian gak, saya bisa jemurin kok. Iya, boleh-boleh. Emang udah tinggal dibilas peti jemur. Gak usah. Itu kan kerjaannya Mawar. Udah, biar Mawar aja yang jemur. Lagian ya, ini kan rumahnya Mbak Nurul. Biar aja Mawar yang kerjain. Gak apa-apa kan, Mawar? Gak apa-apa. Mawar sekarang baik ya, dengan Melati. Uh.
Mbak Melati kenapa pakai dateng sih?